Momen seru timnas U19 Indonesia buka puasa, Shin Tae-yong beri saweran. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi saweran kepada beberapa pemain timnas U19 Indonesia setelah buka puasa. Momen buka puasa timnas U19 Indonesia di Korea Selatan berlangsung seru. Hal itu terlihat dari unggahan YouTube PSSI TV yang memperlihatkan momen Shin Tae-yong bersama para pemain U19 Indonesia. Dalam unggahan video terbaru itu, timnas U19 Indonesia terlihat buka puasa bersama-sama. Setelah makan, tim pelatih dan official pun memberi kejutan kepada Kadek Arel Priyatna dan Alfrianto Nico Saputra yang tengah berulang tahun. Tim official membawa dua kue untuk Kadek dan Nico. Para pemain merayakan ulang tahun Nico dan Kadek dengan bernyanyi. Setelah itu Nico dan Kadek pun memberikan potongan kue ke tim pelatih serta rekan-rekannya. Dalam kesempatan ini, Shin Tae-yong pun memanfaatkan momen dengan meminta pemain untuk menari. "Ayo nari-nari, ayo nyanyi buat Ronaldo Kuate," ujar Shin Tae-yong kepada para pemain sebagaimana dikutip dari bolasport.com. Ronaldo Kuate dan Barnabas Sobor langsung berjoget dengan para pemain lain menyanyikan lagu. Saat mereka menari, Shin Tae-yong memberi uang kepada Kadek dan Nico yang berulang tahun. Melihat hal itu, Ronaldo Kuate menyeletuk, "Saya juga tidak dapat coach," ucap Ronaldo. Pelatih asal Korea Selatan itu pun langsung memberi uang kepada Ronaldo dan Barnabas sebesar 10.000 won atau sekitar 120.000 rupiah. Keseruan itu tak sampai berhenti di situ, para pemain yang mau menari bakal diberi saweran lagi oleh Shin Tae-yong. Beberapa pemain lainnya pun ikut menari dengan diiringi nyanyian skuad Garuda Muda. Kiper timnas U19 Indonesia Erlangga Setia pun berjoget dan diberi uang oleh pelatih berusia 52 tahun tersebut. Pelatih kiper timnas Kim Bong-soo pun tak ingin tertinggal dan menyuruh beberapa pemain kiper seperti Dimas Maulana pun berjoget. Setelah berjoget, mereka diberi saweran yang sama dengan pelatih kiper asal Korea Selatan tersebut. Para pemain pun menikmati keseruan itu. Sekedar informasi, untuk para pemain timnas U19 Indonesia sendiri saat ini memang tengah menjalani pemusatan latihan di negeri Gingseng. Skuad Merah Putih itu telah menjalani uji coba kelima dengan melawan Gimcheon Sangmu FC di Auxiliary Mini Stadium, Daegu, Korea Selatan. Dalam laga ini, timnas U19 Indonesia meraih hasil imbang 2-2. Setelah laga itu, tim asuhan Shin Tae-yong dinanti dua tim lainnya untuk uji coba, yakni Pohang dan Daegu FC. Timnas Indonesia U19 bermain imbang 2-2 melawan Gimcheon Sangmu FC pada laga uji coba yang digelar di Auxiliary Mini Stadium Daegu Selasa 5 April 2022. Pelatih Shin Tae-yong pun menyayangkan banyaknya peluang yang terbuang. Pada laga tersebut, timnas U19 Indonesia mencetak gol melalui aksi Subhan Fajri dan Muhammad Rafli Asrul. Timnas U19 sebenarnya banyak mendapatkan peluang, namun harus puas bermain imbang 2-2. Saya menilai pemain untuk hari ini, performanya sangat baik. Memang semakin baik untuk kedepannya dan juga kerja kerasnya dari semua pemain, kata Shin Tae-yong. Memang banyak peluang untuk cetak gol tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi kemasukan gol kedua itu juga tidak kita prediksikan sebelumnya, seharusnya bisa dicegah. Kalau bisa setengah tempo lebih cepat dan bisa diperbaiki kedepannya, ucap pelatih asal Korea Selatan itu. Ini menjadi hasil imbang pertama yang diraih timnas Indonesia U19 pada laga uji coba yang digelar di Korea Selatan. Sebelumnya, timnas U19 Indonesia meraih sekali kemenangan dan 3 kali imbang. Timnas Indonesia U19 tak punya banyak waktu untuk berbenah. Pada laga selanjutnya, Ronaldo Kuate dan kawan-kawan akan menghadapi Pohang U18 pada Rabu 6 April 2022.